Mungkin sedikit saya cerita bagaimana perjalanan hidup saya. Ketika saya belum mengenal CEO, saya adalah tukang sekso, tukang pinggul kayu, tukang gojek, jual es, jual sayur, kerja apa saja. Istri saya penyadap karet. Jadi istri saya itu jam 4 sudah bangun, bikin sarapan, mau buat bekal, kata sekretaris dalam 2 minggu mendatang. Itulah kehidupan kami dulu. Kadang-kadang dia harus berjualan keliling sampai ke rumah anak jualan es di kantor. Kami jalani dengan tidak ada beban apa adanya. Jadi itu berterus bertahun-tahun yang kami jalani. Begitu CEO saya kenal, 2003 dia masuk ke daerah kami dan yang ditunjuk untuk mengelola CEO ini. Maka saya berusaha menggandeng semua siapa saja, organisasi apa saja untuk sama-sama meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi ini adalah bayangan saya kalau nanti akan dulu pizza apa apa. Ini kan ya seperti itulah. Natal tidak hanya dapat santri pizza, dapat pizza ini. Itu hanya perusahaannya. Tapi saya berharap bahwa kesempatan ini kita pakai bersama. Dan harapan saya bukan hanya mendukung katakanlah kreativitas ibu-ibu nanti di rumah, tetapi saya mempunyai harapan besar. Ini mimpi saya. Saya itu sudah mengusahakan kantin di sini, kantin di depan itu belum saya buka, belum saya cinta. Itu tidak akan saya sebut kantin rohani ya, itu akan saya sebut kantin paroki. Jadi isinya itu bisa macam-macam. Kami sudah ada orang yang terus menjahit dan mereka sekarang sedang membuat. Selamat pagi.